Aduh, mau ngojek tapi kayaknya agak mendung. Gimana ini? Berangkat aja lah. Ya, bismillah aja. Mudah-mudahan gak hujan ini. Udah maghrib juga. Kenyang habis buka, ya kan? Biasanya kalau habis maghrib gini, gacor ini jam-jam sibuk nih. Kita coba aja lah, bismillah. Nah, kan alhamdulillah dapet juga orderan. Kita lihat dulu Jalan Raya 2 ke Jalan Raya 20. Wah, 6.500 parel. Oke, langsung kita buka aja mapnya ini. Agak loading juga nih ya. Yuk, langsung kita kuy TKP, kita jemput penumpang ya. Sore-sore gini nih orang pada ngebut-ngebut, kadang ngeri tuh, bukan, aduh ngeri saya ini kalau sore gini mau nyebrang jalan ini pada ngebut-ngebut, soalnya banyak yang ngejar waktu buka di rumah gitu ya, suka ngebut orang lu. Aduh, hampir keserempet saya. Hati-hati ya kawan kalau ngebut lagi mau buka atau pas jam-jam buka ini, buka puasa ini, suka ngebut orang nih di jalan karena emang buru-buru ya, buru-buru ngejar sampai ke rumah gitu. Jadi buru-buru mau sholat terawih segala macem ya. Nah, di depan ini kayaknya kita belok kiri nih ya. Nah, ini ya, ini tikungannya nih, pas nih di map. Oh, oke. Ya, tetap hati-hati ya. Ini ada teman-teman Grab. Ini ngapain ya? Oh, lagi pada buka puasa ini, pada minum ya. Pinggir jalan kayaknya batalin puasa nih, udah maghrib. Oke, ini serem banget ini mobil Avanza tadi barusan. Jadi kita nyampe nih ke titik penjemputan. Kayaknya di depan gedungnya itu ya. Oh iya, ini di jembatan dekat kantor FIF ini. Eh bos, naik bos. Nah, yang ke Raya 20 ya, ya bos. Bentar bos. Dari mana tadi bang? Biasa bang, pulang kerja nih saya. Jadi udah buka puasa belum bang? Nih saya ada air nih bang, kalau abang mau. Oh makasih bang, tadi saya udah buka di kantor tadi pas kebetulan ajan kan, jadi setelah ajan sholat dan buka puasa dan saya ini bang pulang. Oh gitu ya, alhamdulillah bang kalau udah buka puasa mah. Ini jalannya lurus terus ya bang? Apa gimana bang? Iya bener bang, lurus aja bang, ikutin alurnya aja. Aduh bang. Aduh bang, maaf bang. Motor yang bener dong. Saya bang tadi meleng soalnya sambil ngobrol ya, gimana ya? Aduh bang, maaf ya. Ya udahlah bang, nggak apa-apa. Namanya di jalan bang ya. Saya juga maklum lah bang. Tapi abang nggak apa-apa kan? Maksudnya nggak ada yang luka kan tadi barusan? Nggak ada bang, cuman lato-lato saya aja nih bang, gencet. Haha, abang ada-ada aja nih. Yang penting abang nggak apa-apa deh. Ini belok kiri ya bang. Ini kita langsung ke kiri apa kanan bang? Iya bang, benar-benar ke kiri bang. Kiri langsung nih. Ah ya benar. Oke. Nah dari sini lurus aja nih bang. Oh ya sorry nih bang, agak cepetan dikit ya. Saya mau terawih juga nih. Aduh, hancur. Mana nih bang? Maaf bang. Iya. Saya lebih hati-hati lagi deh. Oh ya ini bentar lagi nyampe bang ya? Ah ya bang, ini sebelah kiri aja nih bang. Saya berhenti di situ aja tuh. Sebelum lupa. Oh, janjian terawih sama teman soalnya tadi. Kayaknya sih udah datang nih teman saya. Jadi saya turun sini, Bang ya. Oke, Bang, makasih ya. Hati-hati di jalan. Oh iya, sama-sama, Bang. Maaf ya tadi ada insiden kecil di jalan kayak gitu, Bang. Saya sendiri yang kurang hati-hati, Bang. Maaf ya, Bang ya. Nah, itulah tadi ya kalau kurang hati-hati saya tadi di jalan ya. Jadi kayak gimana ya nih? Saya aja lagi agak pusing sebenarnya, tapi saya paksain aja namanya nyari kebutuhan buat lebaran ya kan. Ya mudah-mudahan lah sekarang dapat 37.500 ya, udah maghrib nih, udah malam. Nggak tahu nih mau ngalong apa enggak ya. Kayaknya gue mau nepi dulu deh di pinggir jalan, capek juga nih. Naikin aja kali ya. Oke, munduran lagi ya, di bawah pohon kayaknya lebih apa ya, lebih enak aja gitu hawanya. Nah di sini nih ya, gua parkir sini aja dulu sebentar sambil ngetem.
Aduh, perut gua mules lagi. Aduh, mana ya? Ada kamar mandi ya? Di mana ya toilet terdekat ya? Aduh, dapat lagi orderan. Ah, nggak apa-apa, terima dulu. Tapi gua mules ini, gua mau toilet dulu ya. Bye-bye.